Halo semuanya, kembali lagi sama Sob Indonesia. Gua Art, S1 Bangladesh. Kali ini guys, gua pingin PVP sama admin di Bloxroot. Ini tuh admin yang mana? Ini admin yang salah satu admin yang klipnya tuh terkenal banget. Klip apa ntar kalian liatin aja ya, tungguin aja. Tapi sebelum video mulai, jangan untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Jangan lupa juga subscribe channel kedua gue, itu ada deskripsi. Mari semua, langsung ke video. Subscribe juga ke channelnya Silent Asura, link di deskripsi. Ngerasa mau ke Indonesia tapi nggak bisa karena harga tiket pesawat itu mahal banget. Santai guys, karena di Roblox ada game yang namanya Indonesian Tower 38 Provinsi. Di sini kalian bisa ke pulau mana aja dengan gratis, teman-teman, gratis. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara pulau-pulaunya ya, teman-teman. Kalau kalian susah ketemu gamenya, bisa cari grup Citra Obi terus ke gamenya deh. Oke teman-teman, kalian tahu ini nggak? Silent Asura yang dia tuh salah satu admin hunter yang menurut gue paling jago di Bloxroot. Yang kalau misalnya kalian nggak tahu, pokoknya dia dari klip yang ini. Nah itu si Silent Asura, dan gue udah ngomong ke dia itu beneran. Dan gue udah nanya ke dia itu beneran. Dan kali ini gue ada sesi belajar sama dia, teman-teman. Dan di mana gue bisa ngebunuh dia, guys. Gila, itu gue ngerasa kayak. Nah, yang ini itu gue bakal dubbing karena mereka pakai bahasa Inggris dan gue sih juga pakai bahasa Inggris. Dan gue baru bangun jadi Inggris gue agak belibet-belibet. Biasanya lebih lancar lagi. Nah, jadi gini, teman-teman. Si Silent Asura sama temannya Nick Rich ini tuh main di server Asia. Nah, ini mereka tuh pingnya kisaran 250 dan sampai 300-an ya. Pingnya gede ya, wajar gue punya advantage. Tapi itu mereka itu jago banget. Bounty mereka tuh 30M dan 10M di atas gua. Ya 11 10 komaan lah ya di atas gua. Dan ini mereka gila, combo jago banget. Di sini mereka pengen ngetes skill gua dulu, makanya gua pakai Dou sama Kitsune, Kitsune apa sih namanya itu? Ya pedang Kitsune lah, gue lupa namanya apa. Nah, jadinya tadinya gue pengen pakai angkor yang biasa gue pakai, tapi kata mereka, oh nggak usah, mendingan pakai Kitsune lamp aja. Nah Kitsune lamp namanya ya. Nah, jadi aku pakai itu, katanya Kitsune lamp itu enaknya karena skill Z-nya nggak stun, skill X-nya juga bisa buat combo extension kan. Nah, makanya di sini gua pakai Kitsune lamp. Yang pertama, gua dikasih tahu katanya kalau habis pakai Kitsune lamp ini itu pakai Gatimen Z. Nah, yang pertama kali gua coba itu yang di sini itu gua agak rip aim sedikit ya. Nah, di sini terus gua lawan nih Silent Asura yang hampir ngebunuh Zelosity yang minggu bilang jago banget, yang dia punya triple Yoru juga, teman-teman ya. Gue juga nanya dia cara dapetnya gimana sama dapetin YouTuber title gimana, ntar gue jelasin di akhir. Gue lawan dia di sini pakai Dou, kalian bisa menikmati saja di sini sambil gua use the Fox Slime Z and then use Guardian Z. Di sini kan dia yang pertama ngajakin gua 1v1 kan. Jadi di sini gua masih pakai Dou, Soul Guitar sama Kitsune Lamp. Dan di sini dia ping mereka tuh tinggi banget. Jadinya kalau tapi ping tinggi pun mereka masih gila banget. Iya. Mereka serem banget sumpah. Di sini gua pakai human karena kemarin gua habis ngeprank Bang David, jadinya lupa gua ganti. Jadi enggak apa-apa. Dan gua disalin sama dia itu make ming di sini. Tapi gua enggak ganti karena pakai human aja. Yeah, and then you can go X into B to C. Okay, that's a good one. So I'll say let's fight you when you want you to see like although my. You got that, bud. Okay, here go. Okay, 1v1 who now? Sure. Okay. Dan di sini. Kalian bisa ngelihat Silent Asura itu hampir mati awal-awal sama gua. Gila enggak tuh? Gua merasa bahagia banget. Tapi gini, ya Asura emang jago banget, dan ini inget ping dia tuh tinggi, jadinya wajar kalau misalnya kalah. Nah, dan dia di sini juga katanya dia have fun banget, enggak bosan ngajarin gua juga. Dia juga ngomong gitu, tapi combo dia serem banget. Dan inget, dia kalian bisa ngeliat sendiri, dia memakai dead step. Fighting style yang jarang banget dipakai sama orang. Dan di sini itu gue salahnya, pas gue pakai Dove itu gue pakai Fox Slime, harusnya gue kalau pakai skill yang lain bisa langsung mati. Nah di sini gue ngelawan si Asura dan gue kagetnya dia
sumpah sama kali enggak dari rip-M. Paling rip-M-nya cuma sekali-sekali doang, kayak 1 dari 5 dia enggak rip-M. Sisanya bagus banget M-nya. Yeah, nah, you can control them. Nah, dia, oh ya, dia juga nanya itu kalau misalkan gue punya Enchant Frozen atau enggak. Nah, terus ya habis habis itu dia habis itu dia nanya kan ke gue kalau gue tuh punya Enchant Frozen di Crimson Lamp atau enggak. Terus dia bilang gue bilang ada, ya emang ada kan Enchant Frozen itu yang ngebuat slow orang. Nah, katanya kata si Nick Red sini temennya itu bagus banget itu Enchant Frozen. Cocok banget. Dan di sini gue berhasil ngebunuh Saran Asura tuh. 17.850 bounty dari Saran Asura. Dan gue bunuh dia pertama. Oke. Okay. Yang pertama gue bunuh Saran Asura. Ini jago banget. Enggak ada gue hoki banget sama gue ngerasa kayak oh my god, gue bisa ngebunuh admin killer, admin hunter. Oh my god, gue kayak I usually made like a video a few days ago, so I changed. Eh, jangan lupa subscribe channel Saran Asura, link ada deskripsi. Dan di sini gue sebenarnya di rekomend sama si Nikrit ini untuk ngepake Ming karena supaya larinya lebih kencang, dan untungnya Ming gue udah full gear tapi belum full train ya, jadinya abis ini gue mau full train dulu Ming, dan gue bakal ikutin saran-saran yang dari Saran Asura. Dan dia ngomong di situ aside from speed he's pretty good, like gue ngerasa wih makasih banget. Emang gue tuh orangnya tuh ya bisa dibilang lumayan bagus lah gue mainnya, tapi kalau misalkan masalah gerak-gerik itu emang gue kurang jago banget, kayak ya kayak main di udara lah gue kurang, agak kurang. Dan dia juga ngomong kalau kentrik gue juga lumayan bagus. Dan di sini dia cobain main pasif, ngetes gue, dan gue kalau lari-lari begitu emang agak susah, jadi gue kurang bisa ngelawan orang yang pakai Ming yang lari-lari gitu. Dan gue bakal belajar coba untuk ngelawan-lawan dengan gimana, dengan pakai Ming. Ya, jadinya gue disuruh pakai Ming. Ini bagus, this is so hard. Emek gila banget, 200 ping masih em bagus banget. Gue kaget ini emang orang sejago itu guys. Ntar di akhir juga bakal ada bonus buat kalian bagi yang penasaran kayak bang, True Tripper YOLO tuh damage-nya berapa sih, ininya berapa sih. Nah, ntar gua bakal ngetes juga. Nah, di sini yang game yang kedua ini itu gua ya nyawanya udah sekarat, kalian bisa ngeliat, dan dia tinggal nyerang gua sekali lagi. Tadi gua salah, itu harusnya gua pakai pas gue tadi gatiman gue harusnya pakai Doe X. Kalau Doe X combo gue bisa jadi. Ini combo gue nggak jadi. Gue hampir menang di sini tapi ya. Di sini gue hampir menang, hampir banget menang karena nyawa dia sekarat banget. Hampir banget gue menang karena ini. Yang di situ dari nyawa dia full guys. Itu kan gue bilang combo gue tuh bisa nge one shot orang yang di 20M. Tuh bener kan? Tapi dia 30M masalahnya, jadi beda cerita ya. Harusnya kalau tadi gue pakai V3 guys, lo pakai V3 harusnya bisa mati, tapi masalahnya gue nggak dapat V3. Di sini dia usage portal V nya portal portal V, portal F nya portal X nya itu bagus banget, kayak perbedaan portal user sama dia itu kayak jauh banget. Kayak gue mau nggak combo nih, dia sebelumnya udah pencet F dan dia tahu kalau gue bakal kombosin, jadi digagalin sama dia. Kayak 5 detik sebelumnya itu dia udah tahu kalau gue bakal di situ mainnya. Gue nggak tahu cara gimana, dia jago emang sejago itu guys, sejago itu teman-teman. Apalagi M pakai Acidium Rifle itu emang bagus banget. Orang ini gila banget. Dan gue kitsone gue agak cukup ya. Karena gue gak pernah pakai kitsone buat PvP. Dan ini boleh banget sih pengaturannya. Dan God Human gue rip M, padahal gue ping gue 50-an, mereka 250-an. 200-300 ya. Nah, di sini gue bisa ngeliat gue kalah. Ya gak apa-apa, karena emang di sini gue untuk belajar teman-teman ya. Untuk belajar, dan emang mereka tuh cuma jago banget. I miss click. I wanted to go God Human. I miss click to Kitsune. Nah, di sini gue melawan si Saran Asura lagi, makai Kitsune. Hampir bunuh lagi awal-awal. Gue makai Kitsune, tapi sayang sekali tidak kebunuh. Menurut kalian siapa yang menang di sini? Apakah gue atau Saran Asura ya? Kita ngomongnya Babang Saran. Babang Saran apakah bakal menang atau gue yang menang di sini? Ingat ping mereka tinggi, tapi sini aja ping tinggi masih bisa ngebantai gue sih.
Dan di sini guys, gue nggak bunuh dia dengan cara yang paling lucu guys. Cara gimana ntar kalian lihatin aja. Eh, spoiler alert, sini gue menang. Eh, sama ada suara WhatsApp gue guys, maaf banget ya. Ada yang ngechat. I'm not superhuman or godhuman, so I can't really take advantage of like godhuman charge, godhuman C charge. I basically have to like, what? What hit me? My Z. What? Yeah, I hit you there with the Z kitsune. Delayed attack. Nah di sini gue juga agak rip aim sedikit, bukan rip aim sedikit, rip aim banget ya. Jadi mohon maaf, gue baru bangun juga. Jadi di mereka, di gue pagi, di mereka malam. Dan di sini hampir mati lagi. Hampir, dia hampir mati. Dia jago banget kaburnya guys. Emang orang jago dia. Gila, ini emang salah satu, bukan salah satu, ini orang Nick sama Sasura orang paling jago yang pernah gue lawan sih. Nah, dan kalau misalnya kalian ngasin Asura ini, itu title-nya, title-nya itu beda dari yang lain. Di Google nggak ada ya, namanya I Am Atomic. Ya, yang kedua ini gue serius banget. Dan sampai lama ini lawannya. Nah, di sini itu gue hampir mati, nyawa gue 3500. Dan ingat, nyawa dia sekarat, nyawa gue sekarat. Defense dia lebih gede dibanding gue karena dia 30M. Tapi serangan gue juga sakit karena gue pakai human. Movement dia emang bagus banget guys, bagus banget. Gila, meskipun ping tinggi, movementnya bagus banget. Dia sampai serius juga karena dia sampai diem, kayaknya ya, nggak tahu juga ya. Movementnya emang gila banget itu. Gue juga diajarin mereka kalau misalkan ada orang pakai Portal X. Gue juga diajarin sama mereka kalau gue pakai ada orang pakai Portal X itu mendingan kalian pakai skill untuk terbang, karena mereka kalau mereka nggak skill X-nya bakal hilang. Intinya kalian terbang atas kalau orang pakai Portal X. Dan gue suka yang mereka juga mereka nggak spam Portal V. Dan di sini gue juga nanya kalau apakah gue transform pakai kitsune, bilang terserah gitu. Terus gue bilang kayaknya nggak usah deh karena kalau gue transform nggak ada kombonya, jadi lebih gede gampang dihit juga. Jadi nah di sini guys, gue nggak mau dia memakai M1 ya, memakai klikan kitsune. GG gak? Pasti GG lah. Nah di sini gue juga disarankan kalau gue harus suruh pakai senjata gue, pistol gue kayak soul gitar gue. Emang gue jujur aja, gue orang yang jarang pakai soul gitar, dan mereka bilang harus pakai soul gitar lebih banyak. Oke, lain kali gue pakai soul gitar lebih banyak. Nah abis ini kita sekarang gue coba bilang, wah coba Nick sama Sura lawan sama lain, gue mau lihat mereka di sini main di ini. Sekarang kita ada di server Texas ya, bukan server Singapura lagi, jadi yang lag gue dan mereka yang lawan. Yang dan dia tuh kayak ada skill-skill ungu, ternyata tuh ungu itu gue kira kok ternyata bukan. Skill-skill ungu itu dari gunnya, kalau nggak salah gunnya si Asura. Dia gunnya Babang Asura. Dia memakai yang di drop sama Empress Queen itu Serpent Bow ya, hampir lupa gue namanya. Nah, dan kalian bisa nikmatin aja ini, mereka PvP-nya lama tapi kombonya jadi semua. Gue nggak tahu gimana bisa mereka selamat gitu, kan emang kentriknya gila banget ini. Mereka nahan kent sampai ada serangan yang bisa di kentrik baru mereka pakai kent. Kalian silakan nikmatin mereka PvP. Emang di sini mereka jago banget. Dan satunya kan dan si Asura ini kalau nggak salah dia pakai Dragon Trident atau si Nick ya. Gue lupa juga dan kayaknya si Asura deh. Asura pakai Trident, sini pakai kitsune lamp. Iya, yeah, sisa Asura yang pakai Dragon Trident. Dan ini mereka jago banget. Dan di sini gua pengin ngeliatin dari dekat tapi gua takutnya mereka malah nyerang gua. Jadinya gua kabur dikit ya. Dan di sini mereka skor 1-0. Habis itu mereka PvP lagi. Nah, skor 1-0 1-1. Nah, habis itu sini Krets ngekill Asura jadi 2-1. Yang menang Rikris pas mereka PvP best of 3 ya. Jadi kayak sampai ya pokoknya dari 3 game paling banyak siapa yang menang. Dan di akhir-akhir gue pingin coba kan, kalau gue lawan pakai kalau gue 200 ping ya, ini gue pingin 250 sampai 300 ping, gue lupa berapa ya, kayak 300 ping deh. Beda apa kan. Tapi sebelum itu
gue bilang Babang Asura punya Turti Peryoru kan ya, cobain dong serang gue, damage-nya berapa? Nah kan gue bilang, oh enggak, stat gue gak di pedang, yaudah jadi V4 aja, yaudah gue serang gue. Skill pertamanya Use V4 damage-nya. Skill pertama damage-nya itu kisaran 3000-4000an. Nyawa gue dari 9600 ya. Kalian bisa ngeliat skill X-nya damage-nya berapa teman-teman ya. How much damage does that do? Itu gila banget skill X-nya. Itu skill X-nya salah satu sakit banget. Dan kata dia kurang sakit, harus di buff. Mbahmu kurang di buff itu sakit banget Turti Peryoru loh. Yang penting gue pernah ngerasain diserang sama Turti Peryoru. Dan di akhir-akhir teman-teman ya, gue minta foto bareng ya buat thumbnail. Kalau nggak, gue nggak tahu thumbnail atau nggak, ntar kalian liatin aja kalau thumbnail ya. Dan gue ngecek, udah dapet title nggak nih, kan gue ngobrol dia nih. Oh nggak, ternyata dia bukan staff blog, dia staff di Blogsfruit di Discord. Oke. Okay. Tapi bukan staff Blogsfruit di in game. Oke. Jadi gue nggak dapet title di message. Dan gue di add friend sama Silent Asura. Oh yaudah, makasih.